Li-Ning China Masters tahun 2024. Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai jadwal pertandingan babak final China Masters 2024 di hari yang ke-6. China Masters 2024, HSBC BWF World Tour, Super 750. Indonesia menurunkan dua wakilnya di hari ke-6 di babak final China Masters tahun 2024. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, jadwal pertandingan babak final, di hari yang ke-6, China Masters tahun 2024, hari Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Partai final ke-1, di sektor ganda campuran, pertandingan antara Feng Yanzhe dan Huang Dongping dari China. Peringkat 2 dunia, berhadapan dengan Hu Pangron dan Cheng Suyin dari Malaysia, peringkat 23 dunia. Rekor pertemuan, 1-0, pertandingan dimulai pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di Sport TV. Partai final ke-2, di sektor tunggal putri, pertandingan antara An Siyang dari Korea Selatan, peringkat 1 dunia, berhadapan dengan Gao Fang Jie dari China, peringkat 28 dunia. Rekor pertemuan, 1-0, pertandingan dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di Sport TV. Partai final ke-3, di sektor ganda putri, pertandingan All China final, antara Liu Shengshu dan Tan Ning, peringkat 1 dunia, berhadapan dengan Li Yijing dan Lou Sumin, peringkat 8 dunia. Rekor pertemuan, 6-1, pertandingan dimulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di Sport TV. Partai final ke-4, di sektor tunggal putra, pertandingan antara Jonathan Christie dari Indonesia, peringkat 6 dunia, berhadapan dengan Anders Antonsen dari Denmark, peringkat 3 dunia. Rekor pertemuan, 6-3, pertandingan dimulai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di Sport TV. Partai final ke-5, di sektor ganda putra, pertandingan antara Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dari Indonesia, peringkat 13 dunia, berhadapan dengan Jin Yong dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan, peringkat 263 dunia. Rekor pertemuan, 0-0, pertandingan dimulai pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, di Court 1, live di Sport TV. Berikut update drawing babak final di sektor tunggal putra. Berikut update drawing babak final di sektor tunggal putri. Berikut update drawing babak final di sektor ganda putra. Berikut update drawing babak final di sektor ganda putri. Berikut update drawing babak final di sektor ganda campuran. Demikian update seputar jadwal hari ke-6 babak final China Masters tahun 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.